Glo artise. Artise glek momol, Bro, teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sahabat YouTube, sugeng enjing para pedagang es hari tebu dimanapun panjenengan berada. Terima kasih saya ucapkan buat subscriber-subscriber dari Api Sari Tebu Yogyakarta. Mohon doa restunya, semoga channel ini bisa berkembang dan maju. Oh ya, untuk selanjutnya kita akan membahas peran para pencari pakan ternak momol di balik kecepatan proses tebang tebu di lahan. Jadi di lahan itu para penebang tebu itu belum tentu para penebang tukang tebang yang asli. Mereka kebanyakan adalah para pencari pakan ternak momol atau para pencari pakan ternak buat hewan sapi. Dengan adanya mereka, para penebang yang asli sangat terbantu sekali, karena mereka bisa datang puluhan orang untuk ikut menebang, dan pakan opahnya adalah pakan apa daun tebu. Dan ini adalah Pak Didi, adalah ini pencari pakan ternak momol kawaan, ini sudah beberapa tahun ikut serta di tebangan.